Bilqis Humairah Razak, putri semata wayang penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, kini mulai memikirkan masa depannya. Anak perempuan Ayu Ting Ting hasil pernikahannya dengan Enji Baskoro Hendarso tersebut telah memilah-milah profesi yang ingin ditujunya padahal usianya baru 8 tahun. Cucu Umi Kalsum dan ayah Ozak telah memantapkan diri untuk berkarir di dunia entertainment seperti sang ibu. Ternyata, Bilqis mewarisi watak dan karakter Ayu Ting Ting bukan Enji Baskoro Hendarso. Belajar dari ibunya yang selalu semangat tanpa mengenal putus asa dalam meraih cita-cita, Bilqis akui termotivasi dari karir cemerlang Bunda Ayu Ting Ting. Kini anak Enji Baskoro kian tumbuh besar dan telah mengerti akan masa depan. Belum sekalipun bertemu sosok ayahnya, Bilqis kini memang hidup bersama Ayu Ting Ting. Terungkap keinginan Bilqis selain menjadi model dan penyanyi, ia juga ingin menjadi seorang dokter. Rupanya, Bilqis ingin meniru Ayu Ting Ting yang selalu semangat dan pantang menyerah dalam menggapai keinginannya.